Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono angkat bicara terkait viral pegawai damkar menunjukkan alat-alat yang rusak. Imam menyebut seharusnya kerusakan tersebut langsung dikomunikasikan kepada atasannya dan harus menjunjung etika dalam bekerja. Berharap kalau ada masalah tidak usah dibawa keluar lah ya, karena ini kan memang lembaga. Sebaiknya sih memang diselesaikan di dalam, ya, sebuah etika lah ya, sebuah etika. Bayangin Mbak kerja di mana, misalkan di Kompas, terus membicarakan tentang sesuatu yang jelek tentang Kompas, kira-kira pemimpinannya marah nggak? Ya, apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh pemerintah Kota Depok, sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam kita perbaiki bersama-sama. Ya, jangan dibuat dikeluarin ya.